Halo, selamat sore teman-teman. Nggak apa-apa, kita lagi pada nongkrong nih. Akong Ama lagi nongkrong. Hai, hai, ni hao, ni hao, hai, hai, hao ma. Bukan ya teh tau ma? Ni ya teh tau ma ini ya teh tau ya? Ya teh tau ah. Nah, yo sangko. Oh, henta ma. Oh, yo 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 feng ma, yo feng ma, mo feng ah, ah, oh, kopi aja, kopi, nah, oh, isen nung, oh, cai nari nai ke, si cepian oh, cepian oh, oh, cepian oh, oh, halo halo lah, hitung ah, bela bela, ini paling imut ini, hai ama. Ke ai tak ama. Ini paling cemberut ini. Hai. Eis. Eh gimana? Mbak, katanya kakeknya jatuh tadi pagi ya? Iya. Kenapa itu gimana? Sarapan. Biasanya juga kayak gitu, pagi-pagi harus bikin sarapan dulu. Gara-garanya itu kan nenek ngejatuhin tongkat mau keluar dari kamar itu. Mungkin dia dianya itu kan kena itu kena plastik. Tongkatnya jatuh. Oh. Terus kakek denger. Oh. Padahal waktu itu aku lihat loh, masih bobo. Terus dia bangun sendiri. Bukan, enggak tahu. Orang aku ke dapur, maksudnya mau nuangin susu, mau dipanasin. Panasin. Baru nuangin susu satu botol, udah guprak. Kayak gitu kan. Aku liatin, udah tekurap. Aduh. Mungkin bangun sendiri terus nggak bisa jaga keseimbangan badan ya, dia kan. Iya, jatuh mungkin. Karena dia kan stroke ya. Hah? Dia kan stroke ya. Enggak. Apa, kenapa dia? Karena nggak bisa jalan aja. Keberatan badan. Oh, keberatan badan. Terus itu ya popinya ya. Buka ya. Itu kan di kamar. Jadi kan baru dituangin. Aku kan biasa juga nuang susu itu 3 botol. Karena apa? Karena kalau kakek bangun bobo itu dia mintanya itu yang paling pertama cepat makan. Oh, lapar udah handas. Orang sini kan gitu. Di kampung gini pagi-pagi udah lapar. Iya, jadi kita makan serba serba salah aja, serba bingung aja ya kalau bikin sarapan dulu. Kakek bangun nggak ketahuan. Berarti sampai pagi-pagi ya itu dia dulu berarti ya. Bangunin dia dulu, dudukin kayaknya. Nanti kalau dia udah duduk baru sampai bikin sarapannya. Kayaknya lebih aman kayak gitu. Iya. Enggak, sekarang kan diaturnya nenek jangan dulu pergi beli sayur. Aturan kalau aku masuk ke dapur bikin sarapan dulu, harusnya nenek jangan pergi mungkin. Nenek duduk dulu, nanti kalau aku habis selesai colokin tengko, nah nenek pergi jadi giliran. Barter gitu. Kayak gitu. Sekarang diaturnya kayak gitu. Semoga cepat sembuh kakeknya ya. Siapa namanya, Ce? Aku. Aan, oke. Makasih, Ce, informasinya. Buat pelajaran buat teman-teman di luar sana agar lebih hati-hati menjaga pasiennya gitu. Soalnya itu kan intinya kita, ATM-nya. Iya, sampean cahaya juga ya, Ce ya. Cahaya lah. Terus majikannya marah enggak? Alhamdulillah majikanku ya Allah, enggak nyalain semuanya baik. Iya, untungnya ya. Kan ada biasanya yang marahin gitu biasanya. Majikanku orang yang mau gimana, kita kan enggak lagi duduk posisinya. Kita juga kan lagi kerja juga. Kalau lagi duduk ya otomatis mungkin kasih pengertian ya majikan juga sama kita enggak boleh begini. Kita kan lagi kerja. Kerja benar. Ngomong-ngomong itu handset sama masker kok hampir sama warnanya. Beli baru ya? Enggak. Ini baru. Makasih ya, Ci ya. Bye-bye. Say bye-bye dong. Bye-bye.